Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen channel. Okay, untuk video kali ni, video yang ni Rara continue dari video yang siang tadi. Rara nak cerita dengan ringkas perjalanan Rara layan YouTube channel sebelum Rara dapatkan Google AdSense. Ta-dang! Seperti yang korang semua tahu, kalau untuk Google AdSense ni, Google AdSense ni memang idaman kepada semua content creator di YouTube. Sebab selain nak dapatkan gold play button, silver play button tu, tu memang orang kata apa, loading. Masa kita buat YouTube channel, memang kita tak perlulah fikir pasal yang Rara sebutkan tadi. Jadi semua content creator termasuk saya, termasuk Rara, kita orang mengidamkan surat cinta ni. Selamat sampai dengan jayanya di tangan kami semua. Sebab untuk mendapatkan surat cinta ni atau Google AdSense dari YouTube ni, kita perlu cecahkan target 4,000 jam tayang, 1,000 subscriber, seperti mana yang korang tahu. Alright, after korang semua dah cecah target untuk 4,000 jam tayang, 1,000 subscriber, then korang punya channel akan ditapis, barulah demonetize. Susah nak sebut. Monetize, seperti yang korang tahulah. Lepas tu, masa nak monetize tu, sebelum monetize tu pun korang punya channel, video semua diorang akan tapis, nak tahu ada copyright ke tidak, macam tu lah. Next, selepas dah monetize, korang akan cecahkan target, kejar target untuk $10. Korang kejar iklan lah, kan dah monetize, dah korang punya video tu semua dah masuk iklan. Selepas video korang semua dah iklan dah parking, then korang kena kejar view untuk kumpulkan sebanyak $10. Selepas cecah target $10 tu, barulah Google akan send surat cinta ni. Alright, sekarang Rara nak ceritakan Rara punya channel journey. Alright, Rara start buat video pada 24 hari bulan 11 2020. Masa tu Rara cuma buat video-video pendek. Masa tu Rara cuma buat video-video pendek. Paling panjang pun sekitar dalam bawah 20 jugalah. Tapi tu masa tu memang sangat-sangat struggle. Sebab masa tu Rara masih gunakan phone lama. Phone Rara yang banyak jasa ni, nak tengok. Inilah dia phone Rara yang banyak jasa tu. Dan phone ni sampai hang tau. Rara record video untuk YouTube. Starting Rara guna handphone ni. Nampak cantik sebab Rara selalu tak cabut dia punya cover. Sebab tu dia nampak baru dan nampak cantik. Tapi hakikatnya dia dah nazak dah. Start dengan video pendek-pendek. Lepas barulah Rara cuba buat video yang panjang-panjang. Selepas itu
Raras Monik Monik. Rara dah sebut tak? Rara start 24/11/2020. Lepas tu Rara Monik, Rara cukup semua target jam tayang 4,000 jam tayang, 1,000 subscriber pada 24/1/2002. Lepas tu Rara kejar view buat video, kejar view. Belum. Ya, baru Rara teringat masa Rara gunakan phone ni memang struggle, sangat susah, tapi Rara cuba buat dalam pertengahan tahun 2021 tu. Rara ada rezeki lebih, jadi Rara belilah iPhone. So, bila dah guna iPhone, jadi Rara dah boleh buat video banyak-banyak dan upload video banyak-banyak, anything. Mula-mula tu memang video Rara memang takut. Okay, itu kejap lagi kita cerita . Rara monet pada 24/1/2002. Lepas tu Rara dapat Gmail. Rara dapat Gmail dari Google yang mengatakan yang Rara dah cukup target untuk $10. Jadi Rara dah boleh request pin Google Adsense. Nah, kami susah lagi sebut. Rara dah boleh request pin Google Adsense. Lepas tu dah mengalahkan pembaca berita yang baru masuk kerja Terkial-kial. Sebab Rara catit benda ni semua dekat phone lagi satu. Lepas tu Rara dah boleh request pin Google Adsense dan Rara terima pada 23/10/2023. Rara boleh Rara apply pin Google Adsense pada, aku lupa tu. Rara check balik lah kat iPhone. Rara dapat Gmail Google Adsense tu pada 9/9 petang jam 4:07 petang. Lepas tu Rara apply dan baru dah dapat yang pada 23/10 tu Rara terima surat pin yang pertama. Tak tahulah yang tu surat pin pertama ke atau kedua, sebab selepas request yang pertama tu, bulan 10 tu dia minta Rara request lagi, sebab macam dia setiap apa minggu, 3 minggu macam tu boleh apply balik sebab Google pin tu tak sampai lagi. Jadi lepas tu Rara apply 2 kali baru dapat yang kali kedua. Then tu yang dah sampai 23/10. Begitulah secara ringkas ni. Apa lagi? Dah tak tahu nak cakap apa. Contoh macam korang, macam Rara dah dapat pin Google Adsense, bukan bermakna Rara terus dapat gaji, tak. Rara masih lagi kejar target $100 untuk keluarkan gaji. Bukan dapat tu pun dah tu dapat gaji lah. Kalau contoh lah, kalau alhamdulillah, contoh macam orang tu, channel tu memang view dia memang dah kencang, memang kencang gila. Dia dah cecah over 100 dollar. Okey lah, dia dah boleh request untuk dia dah boleh, apa tu, dia dah boleh masukkan dia punya apa, ikon apa semula. Tapi Rara masih lagi mengumpul gaji. Tapi Rara dah over dari $10 lah. Sebab macam kita content creator, kita bukan artis, kita bukan apalah. Macam Rara cakap sebelum ni, kat video yang sebelum ni, kita bergantung pada view. Bukan subscriber tu tak penting, subscriber tu pun perlu juga, tapi yang paling penting ialah view. Kalau subscriber kita 10,000 ke 4,000 ke, tapi view kita kurang pun. Jadi kita ni orang biasa, bukan artis kan. Kita masih lagi memerlukan antara satu sama lain. Kena rajin-rajin support kawan-kawan. Kena rajin buat video sendiri. Macam tu je lah.
orang kata, contoh kan macam subscriber dia 10k, 50k, tapi kalau korang tengok dekat video-video lama, video-video lama dia orang tu macam view dia orang tinggi ke, tak semestinya pada bulan, view yang tertulis dekat bawah video tu, tak semestinya view pada bulan itu. Dia akan campur, katakan video tu selama setahun, jadi view dia dalam 3,000 dah. Tak semestinya satu bulan dia punya view 3,000 tu. Dia dah total sekali dalam selama setahun video tu berada dekat channel tu, selama sebanyak itulah view yang tertulis dekat bawah video lama tu. Itu je lah. Kalau Rara salah, korang betulkan dekat komen dekat bawah. Okay, teruskan buat video-video baru. Jangan putus asa. Itu saja. Rara pun buat channel ni sebab Rara minat. Sangat minat. Kalau Rara tak minat, Rara tak mau belajar something benda baru, Rara takkan buang duit untuk beli sebiji iPhone yang harga hampir cecah RM8,000. Bukan menunjuk. Jat, buang semua pemikiran tak baik tu. Sebab Rara fikir boleh buat video banyak. Lepas tu kita rajin, hasil tu kita sendiri yang akan nikmati kan, bukan orang lain. Lepas tu Rara fikir kalau macam Rara jalan-jalan ke jalan tempat jauh, kita akan memerlukan ruang di dalam handphone yang besar untuk simpan video yang panjang. Sebab tu Rara memerlukan handphone yang power. Dan sebab itu juga Rara sanggup keluarkan duit yang lebih untuk memudahkan kerja Rara. Sebelum ni Rara guna phone Vivo tu, tak silap Rara, dia punya RAM dalam dia tu kecil. Jadi Rara cuma boleh buat video, itu jam edit. Memang sangat-sangat struggle masa starting buat channel ni. Kalau nak diingatkan balik video Rara yang sebelum-sebelum tu, memang yelah, orang kata baru belajar, baru buat something yang baru kan. Jadi bunyi suara dia kejap sekejap begini, sekejap begitu, sekejap lembut, sekejap kasar tiba-tiba. Dan kadang-kadang ada video yang terlalu panjang. Tapi disebabkan dari sari ke sari, dari sari-sari kita buat video, rajin-rajin buat video, lama-lama pandailah. Tu je. Bukannya susah sangat pun. Orang kata apa, kita belajar dari masa lalu. Tiba. Alright guys, sampai di sini saja video Rara untuk kali ini. Teruskan support Rara Queen Channel dan rajin-rajin buat video yang terbaru. Untuk kawan-kawan Rara yang dekat, yang Rara selalu tak boleh lah sebutnya kawan-kawan. Okay, kepada semua yang baru buat video tu, jangan putus asa. Benda ni, buat je lah video apa-apa pun, dan kena sabar. Kena banyakkan sabar. Tak semestinya kita buat video tu kita memerlukan modal, kecuali internet. Okay guys, Rara pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Sampai di sini saja video Rara untuk kali ni. Teruskan support Rara Queen Channel, teruskan support each other, teruskan usaha korang. Sampai di sini saja video Rara. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya dan yang lain-lainnya. Terima kasih mana yang terus support Rara. Assalamualaikum. Bye-bye.